Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polisi di Kabupaten Tuban Kamis malam melakukan patroli rutin di kawasan alun-alun Tuban. Sejumlah warga tak bermasker diberi peringatan agar mematuhi protokol COVID-19 saat sedang beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya, petugas gabungan mendatangi sebuah kafe di kawasan Desa Tegal Rejo, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban, yang menurut laporan warga menyediakan tempat karaoke, minuman keras, serta pemandu lagu tanpa izin. Kedatangan petugas gabungan sempat membuat para pengunjung kaget. Petugas kemudian langsung melakukan penggeledahan di dalam warung dan rumah pemilik kafe yang diketahui bernama Megawati, 24 tahun, warga desa setempat. Laporan warga tersebut terbukti benar. Pasalnya, petugas mendapati kafe ini memberikan fasilitas karaoke, minuman keras, dan pemandu lagu. Selain itu, petugas juga memergoki pasangan bukan suami istri yang diketahui merupakan pemilik kafe tengah asik berduaan di dalam kamar. Bersama barang bukti peralatan karaoke dan miras berkadar alkohol tinggi serta pasangan tersebut dibawa petugas ke kantor Satpol PP Tuban untuk dimintai keterangan. Menurut Kasih Operasi dan Pengendalian Satpol PP Tuban Joko Herlambang, kafe Mela ini terbukti melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perda tentang pengendalian, pengawasan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Untuk kegiatan malam hari ini ada patroli gabungan bersama unsur TNI, Polri, dan Satpol PP. Sasaran adalah pencegahan COVID-19 sekaligus Tibum Tranmas. Target operasi adalah warung-warung kopi maupun kafe. Kebetulan ada kafe yang menyediakan karaoke tak berizin di daerah Tegal Rejo. Nah, kemudian sesuai dengan laporan dari masyarakat, sudah diingatkan dari unsur Forkompimcam Kecamatan Merak Urak, juga sudah dihimbau, tapi masih bandel. Makanya kita tindak lanjuti dengan penertiban. Terus satu pasang yang diamankan tadi, Pak? Kita amankan satu pasang pemilik juga, yang laki-laki mengaku menikah siri, ternyata belum. Mari kita bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pengakuan tersebut. Jadi ada dugaan mesum, Pak, itu? Kemungkinan besar seperti itu. Razia serupa akan terus dilakukan petugas untuk penegakan perda serta menciptakan situasi aman dan nyaman di tengah masyarakat. Husni Mubarok, JTV, Tuban.